Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seseorang memasuki rumahnya, Lalu dia berzikir kepada Allah. Alias membaca bis. Bismillah. Ya, Bismillah itu kan berzikir. Mengingat nama Sinten Allah. Lalu dia membaca Bismillah. ketika masuk rumah. Wa ta'amihi. Dan sebelum dia makan. Termasuk minum. Baca Bismillah ketika akan masuk nama, rumah. Baca bismillah ketika akan ma makan. syaitanu maka syaitan akan berkata, "La mabitalakum wala asha." Syaitan akan berkata kepada teman-temannya, "Kalian ndak bisa ngirit di rumah ini dan ndak bisa numpang makan." Berarti syaitannya kemana? Setannya kemana bu? Pergi. Setan orang tua ya? Demit orang? Dulit. Itu caranya. Gak usah pakai keris. Wong oh, ngusir setan, mau oh, keris. Gue ngundang setan jenenge. Wong oh, ngusir setan kok pakai jimat? Itu bukan ngusir setan. Itu namanya apa bu? Ngundang setan. Setan kok manggil dukun? Wong dukunnya bukan kancane? Se está no...